pilar-pilar kokoh dan barisan jendela besar berpatri, mempertegas kemegahan interior gereja katedral. Kemegahan ini juga dilengkapi oleh objek-objek dengan nilai seni, serta nilai sejarah yang sangat tinggi. Salah satunya adalah patung Ignatius. Pengunjung untuk mengenal agama Katolik lebih dalam melalui Museum Katedral. Museum yang terletak di balkon utama ini menawarkan berbagai koleksi seperti alat peribadatan umat Katolik.
Yang terpenting itu kita harus punya memory, jejak sejarah. Itu penting sekali. Walaupun itu katakanlah bangunan itu jejak sejarah yang pahit dari penjajah dan lain-lain, itu tetap kita anggap penting karena di situ kita justru ingat. Dan tanpa sejarah kita seperti manusia tanpa ingatan. Ya, bayangkan. Itu satu kearifan yang harus kita tarik dari sejarah maupun benda-benda yang merupakan jejaknya.